Bismillahirrahmanirrahim.
Sampai
di awal kalimat, tapi tidak ada sambungannya. Berarti kalau kata sabri itu namanya wawu kosam. Atau wawu kosam itu wawu untuk bersumpah. Allah mengatakan wal fajri demi waktu pagi, wal asri demi waktu asar, wal laili demi waktu malam, wal nahari demi waktu siang. Ini menandakan wal fajri demi waktu pagi. Kita senantiasa harus benar-benar menghitung dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Semua orang punya modal, orang gagal punya modal 24 jam. Orang sukses pun punya modal sama 24 jam. Orang jadi kaya sama modalnya 24 jam. Orang jadi sengsara sama waktunya 24 jam. Bagaimana kita mengelola waktu yang 24 jam ini menjadi nilai kebaikan, menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri demi waktu fajar. Orang ulama berbeda pendapat. Fajar di sini apa? Ada yang mengatakan fajar itu adalah waktu subuh, waktu pagi-pagi seperti biasa. Makanya sholat subuh itu disebut juga sholat fajar atau waktu pagi. Ada yang mengatakan juga waktu fajar itu adalah satu Muharram, karena hampir satu tahun penuh habis dari bulan Muharram sampai Zulqa'dah, kita masuk lagi pada bulan awal bulan Muharram. Itu ada yang mendapat perbedaan awal fajr di sini adalah fajar di awal bulan Muharram atau tahun baru Islam dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan awal fajr di sini adalah Idul Adha atau pagi-pagi di waktu Idul Adha. Tidaklah apa tafsiran para ulama berbeda, tapi inti daripada awal fajr, bagaimana kita senantiasa menggunakan waktu yang Allah berikan, waktu yang Allah sisihkan untuk kita, kita menjadi nilai kebaikan, kita dapat meraih cita-cita yang kita inginkan dengan waktu yang Allah berikan. Dua detik waktu yang telah berlalu itu lebih berharga daripada dua tahun yang akan datang. Karena dua detik yang berlalu tidak akan kita kejar. Waktu seperti bola terus berkelinding ke depan, dia tidak akan kembali lagi. Karena malam Selasa yang sekarang bukan malam Selasa yang kemarin. Malam Selasa yang akan datang bukan malam Selasa yang sekarang. Maka oleh senantiasa itu, kita senantiasa untuk menggunakan waktu wal fajri walayali asri. Walayali asri demi malam yang 10. Apa malam yang 10? Demikian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan walayali asri demi 10 malam. 10 malam yang mana? 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Makanya 10 awal bulan Zulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini adalah hari-hari di mana Allah mengobrakan, menggratiskan ampunannya. Siapapun yang meminta ampunan kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya sebesar apapun. Tapi kita mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari di bulan Zulhijjah ini adalah 10 hari yang spesial di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada para ulama yang mengatakan walayali nasi 10 hari adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada 10 hari bulan Ramadan kita ada satu kesempatan untuk mencari satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan para ulama walayali nasi 10 malam, kita 10 malam itu yang mana? 10 malam awal di bulan Muharram. Makanya 10 awal di bulan Muharram banyak orang yang bersedekah mencari anak yatim piatu. Kita bersedekah kepada mereka karena pahala di dalamnya begitu banyak, begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, karena kita sudah masuk di bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam bulan penanggalan Hijriah, mudah-mudahan senantiasa dari mulai Muharram yang dulu sampai bulan Zulhijjah sekarang, kita senantiasa bulan ini dijadikan sebagai catatan-catatan kebaikan kita, catatan-catatan amal
mudah-mudahan menjadi 24 jam yang menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang paling masyhur makna daripada walayani asri ini adalah 10 hari di awal bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Maka oleh karena itu para pemuda jangan sia-siakan 10 hari di awal bulan haji ini atau di bulan Zulqa'dah ini, mulai dari tanggal 1 nanti sampai tanggal 10 masuk pada Idul Adha. Ini adalah hari-hari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dilengkapi dengan besok kalau bisa dengan puasa sunnah tarawih. Besoknya lagi disempurnakan dengan puasa sunnah roh. Sudah sholat sunnah atau puasa sunnah tarawih dan arafah, dan kita sempurnakan dengan melaksanakan sholat Idul Adha dan kurban apapun yang kita mampu. Berkurban dengan domba boleh, berkurban dengan sapi boleh, tidak punya, berkurban dengan pikiran, berkurban dengan akal, berkurban dengan tenaga. Yang terpenting kita ikhlas dan matilah untuk memajukan agama Allah, dan mudah-mudahan agama Allah makin jaya dan makin kokoh di bumi dan di bumi. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan karena dari kemudian katanya sekarang pengajiannya agak dipercepat karena dipakai untuk pelatihan intihannya. Intihan-intihan mudah-mudahan sekali lagi di awal bulan Zulhijjah ini silakan 10 hari minimal ini benar-benar dimanfaatkan oleh kita, oleh kita semua untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah di sepertiga malam, menangis setiap mata kita untuk senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kembali lagi menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang terbebas dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang taqim, yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya dunia dan surya ibarat surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.